Halo Youngens, apa kabarnya? Sehat pastinya. Duh, lama banget ya Youngens, kita nggak sua-sua, nggak jumpa-jumpa, nggak say hello-hello. Ya, kebetulan karena saya itu sibuk kerja, cari dolar demi-demi deh Youngens. Oke, saya mau ngucapin pertama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman, saudara semua yang merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri Youngens. Dan hari ini saya baru pulang kerja, saya diundang di rumah teman rasa saudara saya, Lastri, orang Banyuwangi, ke rumahnya sekalian untuk bersilaturahmi merayakan hari raya Idul Fitri, Youngens. Oke, Youngens, ikutin Judit sekarang ya, mau lihat masak apa sih si Lastri untuk lebaran ini. Saya kepingin makan bakso Youngens karena bulan ini sudah memasuki bulan gugur. Jadi kan hawanya dingin-dingin, jadi kayaknya butuh kehangatan dengan makan bakso. Semoga Lastri bikin bakso Youngens. Yuk, ikutin Judit ya. Ini Youngens bisa lihat pohon-pohon sudah berubah warna dari warna hijau jadi agak kemerahan. Dan di sekelilingnya, nah ini Youngens bisa lihat juga daun-daun sudah berguguran. Ini adalah musim gugur Youngens. Jadi kalau musim gugur gini, pasti halaman rumah itu kotor dari daun-daun. Oke, sekarang kita masuk rumahnya Lastri. Baunya sedap. Ini buat sudah ada orang di situ makan. Nah, ini menunya. Menu lebaran tenan. Ini apa namanya? Lodeh. Oh iya, lodeh. Sayur lontong kan. Lodeh, ini ada lontongnya. Banyak lagi. Lontong sayur. Lontong sayur. Itu yuk, yang berlebaran masak sibuk selalu. Ini Kak Lilinya. Udah makan apa Kak? Makan lontong. Ini pasti seru di sini, banyak makanan. Tuh kan. Apalagi Lastri masak apa ya? Lancang ini. Jangan lancang, tenang. Ada kerupuk harus. Terus ini yang spesial dari Surabaya. Lapis Surabaya, mantul. Ini menu bakso ya, jadi akhirnya. Ini bakso. Ini ada TOT bakwan. Mantap. Hello Youngens, back again sama Judit di sini. Tadi acara makan-makannya sudah selesai Youngens. Maklum ya, kalau kita sudah ada makanan, lupa sama kamera gitu ya Mas. Karena juga tadi ada teman-teman lainnya yang datang, jadi saya nggak mungkin dan sibuk sama kamera gitu ya Mas. Nggak enak gitu, jadi menghargai. Ya tadi makanannya banyak lumayan, habis makan bakso, ada lontong sayur, ada juga jajanannya tadi yang Mas sudah lihat. Pokoknya udah banyak macamnya yang kita makan sampai saya kekenyangan. Sekarang rasanya kepengen tidur. Penyakit lama ya Youngens. Oke Youngens, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin buat saudara dan teman semua yang merayakannya. Sampai ketemu di next video ya Youngens. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. See you in the next video. Bye. Peluk cium dari jauh.